sangat sedikit lewat di situ Leandro untuk melakukan sepakan tandukan. Cuma dilakukan dan jaringan untuk dihasilkan seawal menit yang pertama. Gonzalo Cabrera akhirnya memecah kebutuhan di menit-menit awal permainan. Kartu tandukan yang cukup sempurna untuk dimasukkan jaringan pertama dan jaringan keduanya musim ini. Ini sesuatu yang cukup menarik dalam memastikan bagaimana di sini hantaran lintang yang dilakukan Espunalan sebentar tadi. Tiada pemain yang mengawal Gonzalo Cabrera dan di sini sekali lagi kita lihat hantaran yang begitu baik. Perak 1-0, cityy mendahului Seri Pahang 1-0 dan JDT mendahului 1-0. Sampai itu JDT terus mengasah. Beksan! Satu jaringan yang cukup baik dari Beksan da Silva. Ledakan kaki kiri yang cukup deras menewaskan Kalamullah untuk jaringan kedua JDT dan jaringan ketujuh pribadi Paksan pada musim ini. Dia tidak mampu untuk melepasi benteng pertahanan dalam kawasan penalti, namun dia mencuba dari luar kawasan penalti dan terus menggagalkan jaring gol pjcity, Rudy. Ya, satu pemain-pemain pasukan JDT di sini kita lihat bagaimana sambil kuti cuba untuk membuat pintasan dan bagaimana kita lihat sekali lagi rembatan kaki kiri yang dilakukan oleh Baxter sebentar tadi. Beliau mencari di mana sudut kiri pintu gol pasukan pjcity yang menewas. Itu barulah mereka melakukan gerakan antara lintas di sebelah kiri dan kanan. Kesilapan dilakukan, peluang untuk JDT ketika ini. Gonzalo Cabrera untuk Paxton! 3-0 ketika ini. Gol kedua untuk Paxton da Silva pada malam ini. Sekaligus menghasilkan jaringan yang ke-8. Jadi cukup menarik untuk aksi dipamerkan oleh JDT. Sedikit kesilapan sebenarnya daripada pertahanan pjcity terus dihukum dengan jaringan, Rudy. Ya, bagi saya mereka cuba melakukan satu gerakan yang betul baik di bahagian hadapan. Mereka cuba untuk memberikan tekanan. Kita lihat bagaimana hantaran yang tidak begitu baik dilakukan oleh pemain pasukan pjcity. Dan sekali lagi Gonzalo menjadi pemain yang orang kata perlu diberi perhatian kerana beliau mengumpan bola ini kepada Paxton dan Paxton dengan tidak